Halo, selamat malam, apa kabar? Baik. Kalian enak baik, aku kurang baik kabarnya. Sekitar 4 hari lalu aku baru melakukan sebuah tindakan yang bisa dibilang sangat bodoh ya. Pergi atas inisiatif diri sendiri, membayar atau mengeluarkan uang juga untuk minta dirinya disakiti. Itu bodoh kan, ada manusia kayak gitu kan? Aku habis melakukan angkat beban atau fitness. Fitness ya, itu rasanya oh Tuhan Yesus. Itu hal terbodoh yang pernah aku lakukan di dunia inilah. Karena sakitnya itu setelah itu, pada saat mau bangun tidurnya udah beres fitness, ini saya tap, bangun tidur, itu badanmu kayak dipaku. Tanganmu nggak bisa gerak. Ini sampai sekarang kalau kalian lihat aku sini, bukannya orang yang sombong atau gimana, tangan harus gini. Ini memang kaku ini. Macam pohon ini. Gak bisa, betul. Kalau ngambil minum, disangka orang aku orang paling sombong sedunia. Karena ngambil minum gini. Dan habis itu pun, bukan cangkir yang nyampe ke bibir kita. Bibir kita yang datang. Betul. Kalian mungkin ketawa nanti, cobalah kalian yang cowok-cowok. Ih, teslah kalian fitness. Ternyata penderitaanku gak sampai situ. Aku mandi lah kan. Keramas. Jatuhkan samponya itu kan. Sep. Sampai tangan. Mau naik ke atas, sangkut. Gak bisa nyampe, ini kayak sekarang ini memang beneran sakit ini. Ini harus agak-agak dibantu. Nah gini baru bisa nyampe, dan setelah itu bukan jari aku yang gini-gini, kocok-kocok, bukan. Kepalanya gini-gini. Betul. Mungkin kalian enak di sini, cobalah nanti. Menyesal seumur hidup kalian itu. Aku aja ini menyesal. Setelah itu, pada saat handukan, aleh, itu, handuk depan-depan masih, ini masih enak lah, masih biasa. Pada saat ke belakang itu, ini, prosesnya aja bisa 20 menit sendiri. Aduh, kayak mana cara biar ke belakang handuk ini ya? Foto gini, pelan-pelan, abis itu diangkat, gak bisa, sakit. Jatuh lagi handuknya kan? Sedih, ambil lagi kan, habis itu gini ke atas. Itu aku mandi jam 11, beres ke sini jam 1.30 lah. Ini kalau megang handuk gini, megang handuk. Megang hidung, kalau kalian lihat dari jauh, aku nih kayak orang bekas stroke atau asam urat ini. Kayak gini ya. Ini kayak gini memang, ngini sakit, gak bisa. Mudah-mudahan nanti kalau kalian jumpa orang di jalan lagi kayak gini-gini apa gimana, dia mau nunjuk orang tuh harus begini. Itu jangan kalian anggap dia sombong atau apa ya. Dia itu baru habis angkat beban. Kalian ingat ya, itu hal terbodoh di dunia ini ya. Jadi jangan coba-coba ya. Kecuali sudah yakin memang mau disakiti ya. Saya Boris Bogir, terima kasih. Selamat malam.